Pada video ini, kita akan mencoba untuk membuat thumbnail YouTube. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi pembuatan thumbnail atau pratinjau video yang biasa atau yang bisa kita upload pada aplikasi platform YouTube. Dan untuk membuat thumbnail tersebut, thumbnail video tersebut, kita menggunakan aplikasi Canva. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu adalah pratinjau. Ini menjadi bagian yang cukup penting karena thumbnail itu adalah sampul atau cover. Kalau diibaratkan sebuah buku, itu thumbnail itu adalah buku. Thumbnail itu adalah miniatur atau ringkasan atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat video kepada audiens. Maka, thumbnail ini menjadi hal yang cukup penting ketika kita ingin membuat sebuah video, apalagi video itu diupload pada platform YouTube. Cara yang cukup sederhana untuk membuat thumbnail YouTube pada aplikasi Canva yaitu klik masuk ke canva.com, kemudian kita klik buat desain, masukkan kata kunci thumbnail YouTube. Dari sini kita klik saja, nanti akan diarahkan untuk memilih template atau desain. Canva yang saya gunakan adalah Canva Education. Tapi jika menggunakan Canva yang biasa atau Canva yang standar, itu juga tidak masalah. Saya ingin membuat thumbnail yang mana di thumbnail itu bertuliskan cara membuat thumbnail YouTube. Saya akan memilih salah satu template agar lebih mudah dan sederhana. Saya klik ini saja. Kemudian dari template atau desain yang sudah kita pilih, kita cuma tinggal merubah. Kalau di Canva ini cukup mudah sih, hanya tinggal merubah namanya saja dan penempatan sesuai keinginan kita. Cara, misalnya saya akan membuat cara, saya akan menuliskan cara membuat ini, nanti saya kecilkan, cara membuat thumbnail YouTube di aplikasi Canva. Misalnya saya akan di sini akan tambahkan elemen Canva. Saya coba cari Canva, mungkin di grafis ini ada. Oke. Ini saja seperti ini. Kemudian ini modelnya bisa diganti atau bisa model yang sama seperti ini. Tidak menjadi masalah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Cara membuat thumbnail YouTube, misalnya saya akan menambahkan di sini saya akan tambahkan di sini teks pakai aplikasi Canva. Kemudian saya bisa sesuaikan. Misalnya seperti ini. Pakai aplikasi Canva. Contohnya ini hanya disesuaikan atau ditambah-tambahkan saja. Contohnya seperti ini, kita bisa sesuaikan warna. Oke, seperti sudah cukup, kemudian kita klik bagikan. Kalau sudah merasa sudah cukup, merasa sudah sesuai, merasa desainnya sudah oke, kita klik bagikan. Kemudian kita pilih unduh. Kita pakainya JPEG atau PNG. Bisa JPEG, bisa PNG. Kemudian klik unduh. Masih proses. Ini sedang dalam proses unduh. Kemudian kita lihat, oh, perlu disimpan dulu.
sudah, nanti jadinya seperti ini. Sampai sini sudah selesai, kemudian tinggal bagaimana kita upload pada aplikasi YouTube. Cara untuk mengupload pada YouTube adalah kita upload dulu videonya pada upload video, kemudian kita pilih file. Setelah itu, setelah kita upload file, misalnya saya akan memilih salah satu file yang acak saja. Misalnya ini saya pilih yang ini hanya sebagai contoh. Ini sudah, ini deskripsinya apa? Deskripsi video misalnya. Nah, kemudian thumbnailnya ini dipilih di sini. Ini kalau mau mengupload thumbnail yang tadi, klik ini upload thumbnail, kemudian kita tinggal pilih download, kemudian pilih thumbnail, klik open saja, playlist sesuaikan, nanti klik berikutnya berikutnya sampai ini selesai semua, nanti berikutnya 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 sampai pada visibilitas. Jangan lupa ini tidak untuk anak-anak. Iklan kalau memungkinkan, kalau tidak ya klik tidak. Elemen pemeriksaan visibilitas. Nah, ini tinggal klik publik, kemudian klik publikasikan, publikasikan setelah ini selesai. Demikian dan terima kasih.